korbannya yang mulia. Boleh juga. Boleh juga ini apa pembawaannya tuh dia berani gitu loh untuk jadi saksi. Ini partner podcast saya dulu. Nama Anda siapa? Nama kok partner? Kamu udah lupa yang dulu. Ini lagi memang mulutnya juga ini. Oh, ingat pekerjaannya lupa rasanya ya. Anda ini namanya siapa? Saya Angel, Pak Hakim. Angel. Saya ini korban penipuin. Penipuan? Dia janjiin mau nikahin saya. Oh, jadi dia mau nikahan Anda? Nikahin! Dia tuh ngaku-ngaku sama aku, dia tuh kadif problem. Makanya saya curhat. Sampai-sampai kita udah sampai jalan-jalan ke Bali bareng. Ngomong tanpa ada bukti, bener dia ke Bali? Ada buktinya. Kan boleh gak semuanya ceritanya? Oke. Masih ada yang lain ceritanya? Gak semuanya. Kok kita berempat lama, ini gak cerita kok yang ini empat? Enggak, ini di luar kendali. Ah, ada buktinya? Saya bukan kaget, saya kesel. Anda dimanfaatkan oleh Boris berarti? Aku terpaksa mutusin dia, soalnya di PHP-in aku. Ya itu, pas kita udah jadian mau nikah, dia tuh suka ngelirik-ngelirik cewek, malah liriknya doang, nadanya enggak. Kerugian apa yang sudah kamu tanggung? Semenjak aku memutuskan untuk nikah sama dia, aku udah nolak mantan-mantan aku. Jadi kerugian Anda itu sudah janji dinikah? Udah dinikahi bahkan? Hampir. Udah di... ya. Diapain? Udah diapain? Ngomongnya jangan gak. Udah diajak untuk survei tempat honeymoon. Oke, apa lagi kerugiannya? Yang jadi korban dia tuh bukan cuma aku. Hah? Siapa lagi? Itu atlet. Atlet siapa? Siapa? Es. Yang ada bola, ada raket. Tenis. Bukan, voli. Voli gak pakai raket. Voli gak pakai raket. Kalau bisa jadi tangan semua jegel korbannya. Waduh, banyak ini yang saya tahu nih. Gimana cara kamu menggoda cewek-cewek ini? Gak ada, Pak. Emang sama-sama ya? Ya. Sama-sama suka. Sama-sama suka. Ya sekali chat bisa ke 10 cewek yang mulia. Oh. Saya punya bukti lagi nih yang mulia. Mana? Nih, gak ada security-nya udah gak ada. Ngomong dong gak ada barang bukti. Ini dia buktinya yang mulia. Ini dia mengirimkan ke... Wow, banyak sekali ya. Dan yang mulia lihat keyboardnya. Gak ada huruf-huruf lain selain H-A-L-L-O-D-E-K. Halo, Dek. Wah, halo, Dek. Jadi gak gitu nih. Set! Luar biasa. Eh, mau ngapain kamu? Ya, saya kan mau lihat kalau di situ gak ada. Tangan dia. Pak, tangan saya dipegang. Pak Boris, hargai dong persidangan. Loh, iya. Pak, saya bingung deh sama cewek itu. Kenapa? Tangannya dipegang aja seneng, tapi janjinya kan gak bisa dipegang. Saya keluar jadi penuntut karena kayaknya sudah terlalu banyak yang menuntut. Mereka berdua ini tuh sebenarnya cuma partner doang yang mulia. Kalau misalkan ada gosip-gosip segala macam itu semua palsu yang mulia. Iya, mereka tuh ada singkatannya Batman malahan yang mulia. Apa itu? Batak Manado yang mulia. Iya. Tuh kami itu disebut Batman. Iya. Sudah jelas semuanya ya. Ya. Angel sini. Duduk di kursi itu. Baiklah, saya sudah memutuskan. Aduh, ada bener lagi jomblo itu. Hah? Gua tahu nih. Sudah, Boris. Memang kamu ternyata orangnya cukup kooperatif dan baik ya. Angel juga mensupport bahwa tidak terjadi apa-apa di antara kalian. Iya. Korbannya dia. Tidak ada korban. Bukan korban, ini hanya teman kerja. Iya. Saya percaya sama Angel. Chat, halo Dek. 10 cewek, loh, banyak. Ya itu kan juga cuma laptop. Angel aja kan gak pernah. Ini korban yang dihadirkan pernah di chat, halo Dek. Gak pernah. Gak pernah. Saya nyatakan. Boris Bokir. Bersalah. Yang mulia. Sudah, saya tidak bisa diganggu dulu. Tidak bisa diganggu juga. Nah. Bersalah. Terima kasih banyak yang mulia. Terima kasih banyak.